buat peserta yang baru datang agar segera tetapi memang dibatasi hanya 300 oleh aparat keamanan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini tahun kedua dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020. Kemudian perasaan ini memang setahun sekali yang gue semalam dan suasananya juga berbeda karena di malam hari lebih sejuk, kemudian juga agak sepi ya kan karena suasana udah malam, dan itu menjadi sensasi tersendiri dalam kita tetap berolahraga dalam rangka protokol kesehatan, yaitu salah satunya adalah PHBS. Tetap pakai masker, ya tetap pakai masker, kemudian tetap menjaga jarak, kemudian hand sanitizer selalu dibawa, dan yang penting adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Laporannya mayoritas dari Banjarmasin.